Nah teman-teman, saya sudah berada lagi di Sungai Cikamir yang kemarin nih. Ini suasana sungai musim kemarau seperti ini teman-teman. Nah seperti yang ditulis sama teman-teman di kolom komentar, saya harus masak-masak atau liliwetan. Kita liliwetan sekarang teman-teman. Kebetulan nih banyak anak-anak. Oh, yang lagi jalan-jalan. Nah, jadi sekarang kita akan ngaliwet teman-teman. Gaskeun budak. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini Anda selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, digampangkan segala urusan. Nah teman-teman, seperti yang ditulis sama teman-teman kemarin di kolom komentar, saya sekarang sengaja jalan-jalan lagi ke Sungai Cikamir ini teman-teman. Jadi saya kesini ingin ya sekedar jalan-jalan sambil melihat-lihat lagi bebatuan yang besar-besar di Sungai Cikamiri. Tapi pada saat ini saya akan mencoba ngaliwet teman-teman. Kebetulan banyak anak-anak yang lagi bermain tuh di sana. Saya akan ngaliwet. Kebetulan banyak anak-anak yang lagi bermain atau berenang tuh di sana teman-teman. Tuh kita lihat dulu. Banyak anak-anak yang lagi berenang, nanti kita ajak makan-makan mereka teman-teman tuh. Lah keceriaan di suasana di kampung teman-teman seperti inilah. Tapi ini kebetulan airnya kan lagi surut, jadi air lagi surut itu suka dipakai sama anak-anak berenang teman-teman. Ini amat teman-teman karena airnya tidak terlalu besar karena lagi musim kemarau. Kalau misalkan ini air besar, jadi tidak boleh untuk berenang di sini. Berhubung ini airnya lagi surut sekarang, jadi anak-anak boleh berenang di sini, tapi tidak lepas dari pengawasan orang dewasa, teman-teman. Karena di sini juga ada bebatuan yang besar. Apabila misalkan anak-anak terlalu motah, kalau bahasa Sundanya ya takutnya kena atau terpleset atau gimana kan, ya harus ada yang mendampingi teman-teman. Karena ini suasana musim kemarau, jadi airnya pun juga tidak terlalu besar teman-teman. Cuman hanya sampai dada anak kecil tuh, seperti itu tuh. Nah teman-teman, kita lanjutkan. Untuk sesi kali ini kita mencoba untuk masak-masak teman-teman, atau liliwetan di Sungai Cikamiri teman-teman. Nah inilah teman-teman, kita mulai masak-masak nih sekarang. Ini ada kangkung nih. Kangkung, ada tempe, ada juga ini nih, peda teman-teman. Ini sangat rekomendasi sekali nih, peda. Ikan asin peda. Kita coba lanjutkan masak-masak. Seperti inilah suasana Sungai Cikamiri saat musim kemarau ya teman-teman. Ini airnya sangat jernih sekali. Tuh. Jadi airnya sangat jernih sekali karena ini suasana musim kemarau. Sananya itu masih bebatuan teman-teman. Bebatuan sangat besar-besar sekali. Terus kesananya juga batunya besar-besar juga teman-teman tuh. Ini suasananya sangat indah sekali. Suasana Sungai Cikamiri nih saat musim kemarau seperti ini teman-teman.
Jadi di sini itu kalau musim kemarau memang suka dipakai liliwetan teman-teman, atau sambil ngaliwet di sini sangat enak sekali sambil melihat suasana sungai atau suasana alam seperti ini nih teman-teman. Tuh di sana ada anak-anak yang lagi berenang. Karena sudah biasa kalau musim kemarau anak-anak suka bermain di air teman-teman, kepada mandi di area sungai teman-teman. Teman-teman, kita potong-potong dulu tempenya nih. Ini ada bawang merah, bawang putih. Juga ini ada cabai nih teman-teman, buat nanti kita numis kangkung teman-teman. Thank you.